dari DMS, kita kami. Monggo Pak Kadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin ada yang udah kenal dan banyak juga yang belum kenal saya. Perkenalkan, saya Arif Hidayat dari DMS yang bekerja sama dengan GNI. Dan di sini saya ada warna Mazda CX-9 46V Red Candy. Untuk prosesnya, boleh ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat otomotif body repair. Ini Dasara. Ini Candy-nya. Kalau ngelihat catnya kayak gini, nembaknya pede nih. Harusnya sih jadi berdarah-darah nih. Mazdanya ini mantap. 46V Mazda Crown Soul Red Crystal 46V. Seperti yang kita tahu, warna ini menggunakan metode tricut system atau menggunakan 3 step. Step pertama yaitu base color metallic. Step kedua adalah candy-nya, yaitu lapisan base coat color transparan solid yang jernih. Dan lapisan terakhir adalah vernis atau clear coat. Ini lapisan step pertama menggunakan GTI ProLite dengan settingan gun, yaitu pattern saya buka full. Untuk fluidnya menggunakan 3 putaran dan pressure 1,5 bar. Menggunakan material full crown dari step pertama sampai terakhir. Step pertama untuk pencampuran base good color dengan thinnernya, yaitu menggunakan perbandingan 1:1. Dengan aplikasi 2 lapis basah, itu sudah bisa menutup dan ditambah setengah lapis drop coat. Karena di lapisan step pertama ini menggunakan metalik yang cukup kasar sehingga rawan sekali dengan yang namanya mottling. Jadi kita gunakan drop coat untuk meratakan barisan dengan menambahkan lagi sedikit thinner. Ini lapisan kedua. Pastikan step pertama tadi sudah menutup dan merata sebelum naik ke step kedua ini. Karena di step kedua ini tidak bisa membantu kita untuk menghilangkan mottling. Karena dia diwajibkan mempunyai transparansi sejernih mungkin agar step pertama tadi tidak hilang. Menggunakan material crown dengan perbandingan 1:0,8. Yaitu 1 cat candy-nya dan 0,8 itu thinner-nya. Gunakan minimal 2 lapis basah dan maksimal 3 lapis basah. Masih menggunakan settingan gun yang sama, yaitu pattern full fluid 3 putaran. Hanya saja pressure-nya kita turunkan dengan settingan 1,2 bar. Catatan ya guys, jangan sampai terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Alangkah baiknya mempunyai patokan atau test piece.
itu proses paintingnya bisa dibilang sama dengan proses putih mutiara atau siralik. Hanya saja metodenya yang dibalik. Seperti yang kita tahu, jika kita mengecat putih mutiara, yaitu metaliknya berada di atas, sedangkan untuk candy ini sendiri metaliknya berada di dalam. Nah, tantangannya adalah bagaimana cara kita ketika mengaplikasikan warna candy-nya, tetapi lapisan step pertama jangan sampai tertutup habis ya guys, karena lapisan pertama itu sendiri yang menyerap cahaya dan memantulkannya ke mata kita. Sedangkan jika kita mengaplikasikannya secara tipis, maka warnanya tidak akan terlalu keluar. Jadi harus imbang ya guys. Oke, ini warna 46B. Red candy. Ini kita udah kasih satu lapis candy-nya. Kita kasih nanti dua lapis, maksimal tiga lapis. Kita patokannya di sini. Ntar ini kita pernis duluan, kita samain sama plat yang udah kita semprot. Jadinya oke apa enggak untuk naik pernis. Nanti di sini kita tentuin. Dan ini step terakhir, yaitu pernis atau clear coat menggunakan material full crown dengan settingan gun pattern full, fluid 3 putaran, pressure 2 bar. Untuk semua settingan disesuaikan aja ya guys, karena setiap painter mempunyai gaya tembak yang berbeda dari jarak tembak, tempo, dan overlapping. Oleh karena itu, di setiap spray gun tidak ada settingan paten dan diadakannya putaran agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan aplikator. Ditambah lagi setiap kendaraan mempunyai tekstur yang berbeda ya guys.
lihat hasil pengecatan mobil Mazda CX-9 ya teman-teman. Hari ini sudah selesai dilakukan pengecatan, ikut clear coat-nya. Materialnya menggunakan dari produk Kron ya teman-teman. Kita lihat hasilnya. Hasil clear-nya sangat bagus ya teman-teman. Sangat mengkilap. Bisa dilihat langsung ya. Kron 46V menggunakan material Kron dari base coat, base color sampai clear coat, dan ini hasilnya cukup menegangkan dan sangat puas. Gimana bro? Bagus, mantap, maksimal mantap. Halo. Apa bodi? Ya kenapa Pak Roso?